Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jambi di tengah kesibukan masih dapat hadir bersama kita. Bapak anggota DPR RI Al-Mukarram Bapak Hasan Basri Agus, Bapak Azrin beserta seluruh keluarga yang hadir ikut bersama kita malam ini. Bil khusus Tuan Guru, guru kita semua Al-Mukarram Kiai Haji Tuan Guru Salahuddin Sargawi beserta seluruh keluarga, para murid, para jamaah. Tak dapat saya sebut satu persatu, yang besar tak dimau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Hadirin hadirat muslimin muslimat, keberkahan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memberkahi kita semua pada malam hari ini insyaAllah. Haul, haul dari kata hala yahulu haulan, artinya satu tahun. Makanya dalam membayar zakat itu ada namanya, syaratnya mesti cukup satu haul. Gaji disimpan dalam tabungan, mesti ada nisab 85 gram emas, mesti disimpan dalam satu tahun. Disimpan dari tanggal 1 Muharram ke tanggal 1 Muharram 1443, 1444, cukup satu haul, maka disebut dia sudah cukup satu tahun menurut hitungan bulan Qamariyah Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir. Itu makna haul. Jadi apa makna haul? Satu tahun diperingati, tahun berikutnya, supaya nanti kalau kita pulang ke rumah ditanya tetangga, kawan, sahabat yang tak ikut, dari mana tadi? Dari pesantren Kumpeh Darut Tauhid. Apa acaranya? Haul. Apa arti haul itu? Pokoknya haul lah. Sudah insya Allah sudah bisa jelaskan. Dia kalau berulang setahun, tahun, setahun, maka disebut dengan haul. Sultanul Awliya, sultan. Sultan artinya orang yang punya kekuasaan. Maka dulu ada disebut Sultan Kerajaan Jambi, Kesultanan Jambi, ada sultannya. Maka orang yang punya kekuasaan itu disebut dengan sultan. Kawan saya Pak Ustaz SMP namanya Sultan, tak ada kekuasaan, itu nama dia Sultan. Mohon maaf Pak Sultan yang tersebut. Sultan, orang yang punya kekuasaan. Dulu orang-orang Melayu yang punya kekuasaan itu dipanggil raja. Dari India itu istilah raja. Tapi setelah Islam datang, berubahlah nama raja menjadi sultan. Setelah Indonesia merdeka, sultan-sultan menyerahkan kekuasaannya kepada Presiden Soekarno. Sehingga dari Sabang sampai Papua, sultan ada, tapi tak punya kekuasaan, karena kita sudah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sultan. Aulia, kalau satu wali, kalau dua waliyani, kalau tiga aulia, kalau satu nabi, kalau dua nabiyani, kalau tiga ambiya, kalau satu alim, kalau dua alimani, kalau tiga ulama. Sultan, awliya, sayyidul anbiya, al-ulama,
itu beda bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, kalau satu nabi, kalau banyak nabi-nabi. Kalau satu wali, kalau banyak wali-wali. Bahasa Arab tak begitu. Kalau satu nabi, kalau banyak anbiya. Kalau satu wali, kalau banyak aulia. Sultanul aulia, sultannya wali-wali. Dikumpulkan seluruh wali di dunia ini, maka sultannya adalah Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini mesti faham. Siapa yang diperingati tadi? Sultanul Aulia. Apa arti Sultanul Aulia itu? Entah sultan apa tadi. Dikumpulkan semua wali-wali di dunia ini, maka sultannya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sayyid. Sayyid artinya pemimpin. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain pemimpin pemuda ahli surga. Anak-anak muda yang masuk surga nanti pemimpinnya Hasan dan Husain. Tapi nampaknya tua-tua semua ini. Oh, ada satu muda, biker subuhan. Yang lain muda juga, cuman subuh tak datang. Makanya kita tidak menyebut namanya Hasan Husain, tapi kita sebut Sayyidinal Hasan, Sayyidinal Husain. Maka disebut namanya Sayyid. Kenapa pakai Sayyid? Karena nama dia Abdul Qadir. Nama ayahnya Musa. Sampai nasabnya ke atas, keturunan Hasan, anak Fatimah, anak Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak yang pertama Hasan. Hasan ini punya anak cucu cicit, ada satu namanya Musa. Musa ini punya anak laki-laki. Itulah dia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sayyid, kalau laki-laki Sayyid, kalau perempuan Syarifah, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua jalur, satu dari jalur Hasan, satu dari jalur Husain. Itulah yang disebut dengan Habib. Kenapa dipanggil Habib? Habib diambil dari kata hub, cinta. Habib karena kita mencintainya, karena ada darah Nabi dalam badannya. Dan kota Jambi, provinsi Jambi, salah satu negeri yang dipilih, banyaklah para habaib yang datang ke datang kemari. Betul atau tak betul saya cakap? Banyak habib-habib datang kemari. Dia wali, dia sayyid. Kita wali tidak, sayyid tidak. Tapi kita pencinta wali, pencinta sayyid. Dia dua-duanya dapat. Dia wali, dia sayyid. Darahnya mengalir darah Nabi, turun ke Fatimah, turun ke Hasan, turun ke dia. Keturunan Nabi. Kita keturunan Nabi juga, cuma Nabi Adam jauh ke atas. Yang tak mengaku keturunan Nabi Adam angkat tangan, berarti keturunan monyet. Mohon maaf, nanti saya ceramah ini terlalu keceplosan. Sayyid, Syekh. Syekh artinya orang yang sudah tua lewat umur 50 tahun. Itu arti Syekh. Walaupun tak berilmu, asal lewat 50 panggil Syekh. Asal lewat 50. 50 ke atas Syekh. Kalau ke bawah syabab. Syabab artinya anak muda. Walaupun tak bergigi, di bawah 50 syabab. Maka saya kalau dipanggil orang, yang kami hormati Syekh Abdul Somad, belum 50 lagi. Syekh panggilan secara umur, tapi ada Syekh panggilan secara ilmu. Walaupun budak kecil hafal Quran dipanggil Syekh. Kenapa? Bukan umurnya, tapi karena ilmunya.
Jadi yang tak berilmu sabar aja. Nanti lama-lama sampai 50 panggil orang Syekh. Apa kabar Syekh? Kata orang. Tapi Syekh bukan karena ilmu, karena tua, kata dia. Yang tua yang tersinggung. Beberapa orang tuan dengar ceramah saya tersinggung, balik mati. Syekh. Jadi kalau dipanggil orang Syekh itu ada dua kemungkinan. Pertama karena ilmu, kedua karena tua. Syekh Abdul Qadir. Nama yang paling bagus adalah nama yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling rendah, yang paling hina, yang paling tak ada apa-apanya. Abdun, hamba, hamba sahaya. Bahasa Melayunya budak. Bukan budak-budak kecil itu. Hamba yang tak ada apa-apanya disandingkan dengan Allah yang maha tinggi. Itulah nama yang paling bagus. Paling rendah, paling hina, paling tak ada apa-apanya disandingkannya dengan nama Allah. Maka nama yang paling bagus adalah nama yang disandingkan dengan nama Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Qadir, Abdul Somad. Itu boleh, Allah tak boleh. Tak boleh, tak apa-apa, tak saya sebutkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tempat lahirnya. Ada menyebutnya Al-Jilani, ada menyebutnya Al-Jailani. Jangan kelahi gara-gara ini. Al-Jilani, Al-Jailani, Al-Kailani, Al-Jili. Empat. Al-Jilani, Al-Jailani, Al-Kailani, Al-Jili. Jadi orang itu biasanya di ujung namanya sudah ketahuan dia datang dari daerah mana. Syekh Salahuddin Al-Jambi. Dari mana? Al-Jambi, tak mungkin dari Riau. Di ujung nama biasanya sudah ketahuan. Jadi begitu tahu namanya Al-Jilani, berarti dia berasal dari negeri Jilan. Yang jadi masalah, Jilan ini ada dua. Satu di utara Iran, satu di Baghdad. Tapi pendapat yang kuat mengatakan bahwa beliau berasal dari Jilan, Irak. Kalau ada yang tak setuju dengan yang di Irak, terserah, tak apa-apa. Tidak menyebabkan berdosa, tak pula bertambah pahala. Yang penting tahu sejarahnya. Apa pentingnya kita buat haul? Ini banyak orang sekarang bertanya, apa pentingnya buat haul? Haul ini acara bid'ah. Kalau haul ini acara bid'ah, maka berarti dolalah, masuk neraka. Karena bid'ah dengan neraka itu sepaket. Bid'ah, dolalah, finnar. Kalau acara haul ini bid'ah, berarti panitia yang membuat masuk neraka. Yang kata sambutan tadi masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Biasanya orang wirid Yasin tahlilan ila Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung berbisik ke telinga Ustaz Somad. Ustaz, Abdul Qadir Jilani itu siapa? Siapa Abdul Qadir Jilani itu Ustaz Somad? Saya yakin dan percaya orang yang bertanya siapa Abdul Qadir Jilani pasti bukan orang Jambi. Kalau orang Jambi kenal semua, betul? Yakin. Orang Jambi kenal semua. Kenapa orang Jambi kenal dengan Syekh Abdul Qadir Jilani? Karena tiap tahun dibuat haul. Itulah manfaat haul. Haul itu sebenarnya tujuannya apa? Memperkenalkan ulama kepada anak muda supaya jangan sampai anak muda lebih hafal artis sinetron daripada ulama. Karena sinetron ditontonnya pagi sinetron, siang sinetron, malam sinetron. Jangan sampai emak-emak di Jambi lebih kenal artis Korea.
jangan sampai bapak-bapak lebih kenal artis India. Maka pesantren Kumpeh Darut Tauhid ingin mengenalkan para ulama. Dibuatlah acaranya namanya Haul. Tapi menceritakan Syekh Abdul Qadir Jilani dalam 10 menit, dalam 60 menit. Beliau meninggal lahir tahun 470. Mudah ingatnya. 470 Hijrah. Umurnya 90 tahun. 90 91 lebih kurang. Meninggal tahun 561. Ingat, Syekh Abdul Qadir Jilani 470 561, lebih kurang 90 91 tahun. Siapa orang yang paling baik? Man tola umruhu, panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Itulah yang orang paling baik, dan beliau termasuk orang paling baik. Umurnya 90 tahun dan amalnya baik. Ada orang umur 9 tahun mati ngelem. Udahlah pendek, sakau pula. Umur 90 tahun. Saya lahir 1977. Umur sekarang 44. Walaupun banyak yang bilang macam 24. Jadi kalau saya 44 tahun, kalau meninggal umur 90, berarti masih ada usia berapa tahun lagi tuh? 46 tahun lagi. 46 tahun lagi baru mati. Berapa kali pilkada itu? 46 tahun lagi baru meninggal dunia. 46 tahun, sekarang 2021. 2031, 2041, 2051, 2061 saya datang lagi kemari. 2061 saya ceramah kemari. Sebagian kalian sudah meninggal dunia. Yang hadir sini anak-anak kalian. Tapi saya masih hidup. Itu cara berdoa kepada Allah SWT. Orang beriman itu dia tidak penting umurnya bertambah atau tidak. Karena doa dia, Allahumma ja'alil hayati ziyadatan li fi kulli khair. Kalau kau takdirkan umurku bertambah besok pagi, bertambah amal soleh. Amin. Wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syar. Kalau kau takdirkan aku mati malam ini, maka berhenti dari perbuatan maksiat. Orang beriman itu tak bersedih. Umurnya panjang, pahalanya bertambah. Umurnya pendek, dosanya berkurang. Utang tak lunas. Syekh Abdul Qadir Arjilani, nama emaknya Fatimah, nama ayahnya Musa, keturunan Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi ini ahli hadis. Bukan ustaz, bukan anggota MUI, bukan orang sembarangan, bukan orang ormas. Imam An-Nawawi meninggal tahun 676. Ingat, 676, 676. 100 tahun sesudah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sahih Muslim disyarah oleh Imam Nawawi. Di mana-mana orang mengkaji kitab kuning, belajar hadis, yang dikaji kitab Imam Nawawi. Pertama kitab paling kecil 40 hadis, Arba'in, Nawawi. Baca Riyadhus Salihin, Nawawi. Baca kitab Al-Azkar, Nawawi. Masuk kitab fikih yang paling besar, Majmu' Sarah Muhazzab, Nawawi. Raudhatul Talibin wa Umdatul Muftin, Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Tidak ada ulama yang karomahnya lebih banyak melebihi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau ada ulama sehebat Imam Nawawi mengakui kewalian Syekh Abdul Qadir Jilani, hafal hadis, ahli fikih, Sahih Muslim itu di kepalanya semua, ahli hadis, ahli fikih, mengakui Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, namanya Imam Nawawi,
tiba-tiba ada ustaz hafal hadis kalau laptopnya hidup, meragukan Syekh Abdul Qadir Jilani. Menurut saya Syekh Abdul Qadir Jilani ini masih diragukan keilmuan dan kewaliannya. Kira-kira jamaah ikut Imam Nawawi atau Ustaz Al-Laptopi tadi? Ikut mana? Ikut Imam Nawawi? Saya tak ada maksa. Terserah mau ikut siapa. Mau ikut iblis pun ikut. Faman syaa fal yu'min. Siapa yang mau beriman silakan. Wa man syaa fal yakfur. Siapa yang mau kafir pun silakan. Kursi di neraka masih banyak kosong. Imam Nawawi mengatakan dari para periwayat yang percaya, yang terpercaya, yang thiqah meriwayatkan kepada kami, kata Imam Nawawi, tidak ada wali Allah yang lebih banyak karomahnya merebihi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itulah mengapa salah satu alasan orang biasanya malam Jumat tahlilan, salawatan, acara maulid mengirimkan Al-Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i, namanya Imam Al-Izz bin Abdissalam. Apa kata Imam Izz bin Abdissalam? Ada wali Allah karomahnya diriwayatkan satu orang, ada wali Allah karomahnya diriwayatkan dua orang, ada wali Allah karomahnya diriwayatkan tiga orang, tapi Syekh Abdul Qadir Jilani karomahnya diriwayatkan mutawatir. Mutawatir itu apa? Diriwayatkan orang banyak yang melebihi riwayat masyhur. Satu orang gharib, dua orang aziz, tiga orang masyhur. Katanya Ustaz Somad datang malam ini ke Kumpeh. Siapa yang bilang? Kawan aku. Berapa orang? Satu. Gharib. Katanya datang Ustaz Somad malam ini ke Kumpeh. Kata siapa? Kawanku sama adik kelasku, Aziz. Katanya Ustaz Somad datang malam ini ke Kumpeh. Berapa orang? Kawanku, emakku, calon biniku. Tiga orang. Masyhur. Tapi berita tentang kedatangan malam ini, Ustaz Somad akan datang ke Kumpeh Darut Tauhid, ceramah maulid Syekh Abdul Qadir Jilani, haul Syekh Abdul Qadir Jilani. Berapa orang yang meriwayatkan? Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, YouTube, Telegram, miligram, kilogram. Mutawatir. Disepakati orang. Istilah itu namanya mutawatir. Jelas? Satu orang gharib, dua orang aziz, tiga orang masyhur, empat orang, sepuluh orang, empat puluh orang, seratus orang, tiga ratus orang, mustahil berdusta. Maka riwayat itu disebut dengan mutawatir. Ada ahli hadis yang sangat selektif, namanya Imam Az-Zahabi. Zahab artinya emas. Zahabi, Imam Az-Zahabi. Nama kitabnya Siyar A'lam An-Nubala. Ditulisnya di dalam biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh imam, lupa pula namanya, hadis-hadis yang ada dalam kitab Al-Mustadrak, riwayat Imam Al-Hakim, walaupun Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih, tidak boleh diterima kalau tidak disahihkan oleh Imam Zahabi. Imam Zahabi ketat dalam masalah riwayat hadis. Imam Zahabi ketat dalam masalah biografi ulama. Dan Imam Zahabi memuji Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada Imam Zahabi, ahli hadis, ahli biografi, mengakui Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada ustaz yang belajar bahasa Arabnya 2 SKS. Itu pun online. Tiba-tiba ceramah mengatakan, menurut saya
Syekh Abdul Qadir Jilani ini diragukan kewaliannya, maka kita angkat tangan. Pak Ustadz, sayalah yang meragukan kewalian Bapak. Bapak ini wali murid apa wali kelas? Ulama-ulama besar dalam sejarah Islam mengakui Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, menceritakan karamah Syekh Abdul Qadir Jilani dalam 60 menit. Bahasa Arabnya mustahilun. Mustahil. Kalau bahasa kampung kami, impossible. Abdul Somad hanya mampu menceritakan seupil, segelintir, 0,05%. Makanya nanti kalau ada maulid dimanapun, di majelis habaib, di majelis pondok pesantren, maulid Isra Mi'raj, nuzul Quran, haul, sebenarnya itu adalah majelis-majelis ilmu. Haul siapapun, datanglah. Kenapa? Karena di dalamnya ada ilmu, di dalamnya ada barokah, di dalamnya ada limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang stres, tak bisa tidur, insomnia. Begitu pengajian, itu menunjukkan hatinya tenang. Jangan marah. Kalau ada kawan tertidur, bisikkan ke dia, tidurlah. Berarti kau sedang dalam ketenangan. Malaikat sedang mengepakkan sayapnya. Tak lama lagi dipukulkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi saya mulai jam 9:30, jam 10:30 selesai, 60 menit sesuai dengan kode etik 600 mililiter. Ada seorang laki-laki namanya Abu Bakar Al-Imad. Abu Bakar Al-Imad, dalam hatinya dia ragu tentang akidah. Dalam masalah akidah dia ragu. Maka dia datang ke majlis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Begitu sampai ke majlis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Aqidatuna aqidatus salafis salih was sahabah. Aqidah kita adalah aqidah para sahabat Nabi dan salafus salih. Berkata dalam hati Abdul Qadir Al-Iman. Hah? Tahu dia. Dari rumah dia bertanya-tanya, macam mana akidahku? Macam mana akidahku? Begitu sampai di majlis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, langsung Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, aqidatuna aqidatu ahli sunnah, aqidatu salafis salih wa aqidatu sahabah. Aqidah kita adalah aqidah sahabat Nabi dan aqidah salaf. Yang dimaksud dengan salaf adalah 3 abad pertama. Abad 1, abad 2, abad 3 namanya salaf. Kalau ada orang sekarang mengaku salaf, itu namanya salaf gatal-gatal. Kau ngaji sama siapa? Sama Kiai Haji Solahuddin Sarkawi. Oh, jangan ngaji sama dia. Ngaji sama guru kami. Guru kami Ustaz Salaf. Berarti umur guru kau 1200 tahun. Karena salaf artinya khairul qurun qarni, sebaik-baik abad adalah abadku. Tsumma alladzina yalunahum, seabad sesudah itu. Tsumma alladzina yalunahum, seabad sesudah itu. 3 abad pertama disebut dengan salaf, bukan salaf. Salaf. 3 abad pertama, abad 1, abad 2, abad 3 salaf. Sedangkan kita ini disebut pengikut salaf. Apakah kita pengikut salaf? Ya, kita mengikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i salaf. Apakah Imam Syafi'i salaf? Imam Syafi'i salaf karena dia meninggal tahun 204. Ingat itu, 204. 204. Apakah 204 masuk 3 abad pertama? Masuk. Memang susah ingat kalau belum makan malam. Kita ikut Imam Bukhari. Apakah Imam Bukhari salaf? Imam Bukhari meninggal 256. 256. 256. Apakah 256 masuk 3 abad? Ustaz mau nunjukkan cincinnya. Oke.
Kita ikut Muslim, Bukhari Muslim, Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Muslim meninggal 261. 261. Apakah 261 masuk 3 abad pertama? Masuk. Maka kita pengikut salaf. Tapi kita bukan salaf. Ketika Abu Bakar Al-Imad dalam hatinya berkata-kata, bagaimana akidahku? Bagaimana akidahku? Datang dia ke majlis Syekh Abdul Qadir Jilani. Langsung Syekh Abdul Qadir Jilani berkata, belum lagi muridnya berkata, dia langsung mengatakan, aqidatuna aqidatus salaf wa aqidatus sahabah. Akidah kita mengikut salaf dan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Apa maknanya? Karomah Syekh Abdul Qadir Jilani tahu apa yang ada di hati muridnya. Guru-guru sekarang pun tahu juga. Tengoknya murid, mau pipis kan? Kelamaan ceramah kan? Langsung dalam hati Abu Bakar Al-Imad berkata, kok tahu dia apa yang ada dalam hatiku ya? Kok tahu dia? Langsung menoleh. Ketika dia menoleh, mata Syekh Abdul Qadir Jilani pun menatap dia. Tadi dalam hatinya pertama ragu tentang akidah, langsung dijelaskan Syekh Abdul Qadir Jilani. Dalam hatinya, kok bisa tuan guru ini tahu? Ditengoknya, mata Syekh pun menengok dua kali dia kena. Yang terakhir, apa kata Syekh Abdul Qadir? Tahu. Wah, ini yang tahu itu. Bahwa kening ustaz sudah berkeringat. Yang ketiga, kata Syekh Abdul Qadir Jilani kepada Abu Bakar Al-Imad, irji ila baitik qad raja'a abuk. Pulanglah kau ke rumah wahai Abu Bakar, karena ayahmu baru saja pulang di rumah. Ayahnya sudah lama keluar kota dan dia tidak tahu sekarang pulang atau tidak. Saat itu apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Pulanglah engkau wahai Abu Bakar Al-Imad, karena ayahmu sudah berada di rumah. 3-0 dia kena. Pertama, masalah akidah. Kedua, tatapan mata menoleh. Yang ketiga, Syekh Abdul Qadir Jilani menyuruh dia pulang karena ayahnya baru saja pulang ke rumah. Riwayat lain, Syekh Abdul Qadir Jilani punya seorang murid. Muridnya ini sangat suka ikut pengajian Syekh Abdul Qadir Jilani. Pagi, petang, siang, malam dia ikut pengajian. Akhirnya suatu malam muridnya ini mimpi basah, mimpi kena hujan. Maaf cakap mimpi basah. Junub dia. Musim dingin, musim dingin di Arab itu dingin minta ampun. Mau mandi tak ada air hangat. Mau cepat ikut pengajian. Akhirnya dia pun datang ke pengajian dalam keadaan junub. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Hadarta majlisi wa anta junub. Kau hadir ke majlisku dalam keadaan junub wahai fulan bin fulan, dan engkau tak mandi karena takut kedinginan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di antara karomah-karomah beliau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karomah berikutnya, suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan kepada murid-muridnya, "Ayo kita keluar, ayo kita keluar." Muridnya satu persatu keluar, satu persatu keluar. Jumlah muridnya 300 orang. Keluar, keluar. Setelah habis semua muridnya keluar, atap pun jatuh. Tak sama macam berita kemarin sore. 3 anak SD pecah kepalanya gara-gara atap jatuh. Dari mana dia bisa tahu itu? Sekarang ada juga orang yang bisa tahu apa yang terjadi akan datang, tapi dia tahu karena dari setan. Makanya beda Syekh Abdul Qadir Jilani dengan yang lain. Syekh Abdul Qadir Jilani yang kitabnya dikaji oleh tuan guru Kiai Haji Salahuddin Syarqawi, Al-Fathur Rabbani. Fatah, terbuka. Terbuka pintu hati, terbuka kasab hijabnya. Tapi Rabbani, Al-Fathur Rabbani, terbuka dari Allah. Karena ada satu lagi namanya Al-Fathus Syaitani, terbuka karena dari setan. Ustaz Abdul Somad, ya, saya mau tanya sama Ustaz pertanyaan khusus, boleh? Boleh. 3 mata Pak Ustaz. Oke. Apa pertanyaannya? Saya ikut majelis zikir Ustaz Somad. Terus
Setelah ikut majelis zikir ini, saya bisa tahu semua apa yang berada di balik dinding. Apa yang ada di balik dinding saya tahu, Ustaz Somad. Takut pula saya dia tahu apa yang ada di balik dinding. Tamu yang mau datang hari ini ke rumah, saya tahu, Ustaz Somad. Ini jamaah, true story, kisah nyata. Habis pengajian di sekolah ilmu kesehatan, habis pengajian datang ibu-ibu bawa tasbih kayu. Ustaz Somad, saya mau menanya khusus dengan Ustaz. Empat mata. Oke. Saya bisa tahu tamu yang mau datang. Kalau saya bawa mobil lewat bukit, di balik bukit itu bisa nampak saya mobil, Pak Ustaz. Saya tanya dia. Ibu jawab jujur. Ya. Setelah ibu bisa tahu apa yang ada di balik dinding, apa yang ada di balik gunung, tamu yang mau datang makin ingat Allah atau makin lalai? Jawab. Jangan jujur, jangan bohong. Makin ingat Allah atau makin lalai? Terus terang Pak Ustaz, sejak dapat ini saya lalai, sibuk memikirkan apa yang ada di balik dinding. Ketahuilah bahwa ini adalah al-fathus syaitani, bukan fathur rabbani. Inilah yang dikhawatirkan kalau orang beramal tapi tidak berilmu. Alhamdulillah di Jambi tidak akan terjadi al-fathus syaitani. Kenapa? Karena di pesantren Kumpeh Darut Tauhid, itu yang disebutkan oleh Pak Hasan Basri Agus tadi, yang awalnya hanya beberapa orang, sekarang 500 orang yang aktif maupun yang pensiun. Pensiun aktif alhamdulillah, masih aktif, masih kerja, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, anggota dewan, masih aktif ngaji alhamdulillah. Sudah pensiun ngaji, ya tak apa-apalah. Sudah pensiun tak juga ngaji, innalillah. Dan di majelis 500 orang tidak akan terjadi di Jambi fathus syaitani. Kenapa? Karena mereka suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jilani berjalan musafir perjalanan panjang, tiba-tiba nampak di atas langit terang benderang cahaya, lalu keluar suara dari cahaya itu, ya Abdul Qadir Al-Jilani, wahai Abdul Qadir Al-Jilani, ahlaltu laka kulla syai'in, ku halalkan kepada engkau segala yang haram-haram. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Uskut ya syaitan, diam kau setan. Dari mana Syekh Abdul Qadir Jilani tahu bahwa itu setan? Andai Abdul Somad lah yang mengalami itu. Tiba-tiba pas jalan di Jambi, tadi baru pulang dari apa tadi namanya Bang Chan? Simbur naik. Pulang dari Simbur naik, gelap, tiba-tiba datang cahaya. Hai Abdul Somad, kuhalalkan kepada engkau segala yang haram. Wow, kau tahu yang ku mau. Tapi Syekh Abdul Qadir Jilani, begitu datang cahaya dan suara berkata, sudah ku halalkan segala yang haram kepada engkau. Apa kata dia? Uskut ya syaitan, diam engkau hai setan. Dari mana dia tahu bahwa itu setan? Karena yang menghalalkan yang haram adalah kerja setan. Kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ini halal, ini haram, ini boleh, ini tak boleh. Tiba-tiba dihalalkannya semua. Itulah makna satu orang alim lebih ditakuti setan daripada 1000 ahli ibadah. Tapi jangan gara-gara ini besok tak sembahyang, jangan gara-gara ini besok tak sholat sunat. Begitu diajak kawan, ayo sholat sunat duha. Lebih baik berilmu daripada banyak ibadah. Nah ini pun setan juga ini. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jilani berzikir di masjid di Baghdad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tiba-tiba datang suara. Hai Abdul Qadir Al-Jilani, aku adalah Allah. Aku sudah meridhaimu. Kau ku angkat menjadi wali-walimu. Dan hari ini ku halalkan segala yang haram bagimu. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Dari mana dia tahu itu setan? Karena mengaku Allah walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wujud qidam baqa muhalafatuhu lil. Itulah pentingnya ilmu. Banyak sekarang orang tobat beramal, tidak berilmu, tidak berguru. Tobat beramal, 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 tidak berilmu, tidak berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, maka setanlah gurunya. Maka ngaji, ngaji, ngaji. Yang belum ngaji, mudah-mudahan ini malam pertama dia ngaji di majlis Haul Syekh Abdul Qadir Jilani. Nanti pengajian berikutnya Al-Fathur Rabbani ikut. Apa arti karomah itu Pak Ustaz? Kalau Nabi diberi kelebihan namanya mukjizat. Kalau wali diberi kelebihan namanya karomah. Kalau orang biasa diberi kelebihan namanya ma'unah. Ma'unah itu pertolongan. Misalnya jalan kaki 10 orang, yang 9 ditabrak truk, dia hidup sendiri, itu namanya ma'unah, bukan supir lupa. Ma'unah diberikan Allah umur panjang supaya bertobat. Yang lain itu syahid kalau dia niatnya baik. Kalau pada Nabi mukjizat, kalau pada wali karomah, kalau pada orang biasa ma'unah. Ada kitab ditulis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nama kitabnya Sirrul Asrar, rahasia di antara rahasia. Wali-wali Allah beramal tidak mencari karomah. Ini penting. Ada orang ikut kajian tasawuf, mau berjalan di atas air, mau terbang di atas awan. Kalau kau ikut pengajian tasawuf, mau terbang di atas awan, gurumu salah. Jangan berguru kepada Kiai Haji Syekh Salahuddin. Begurulah kepada Superman dan Batman. Idza ra'aita ar-rajul, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamsi 'alal ma, berjalan di atas air, la tartar, jangan tertipu, jangan terpedaya. Mana tahu nanti ada orang di Jambi bisa terbang di atas awan, bisa berjalan di atas air, jangan tertipu, jangan terpedaya. Karena setan pun bisa melakukan itu, tapi pandanglah bagaimana dia istiqomah. Al istiqomah khairum min alfi karomah. Satu istiqomah lebih utama daripada 1000 karomah. Ini banyak orang sekarang ikut kajian tasawuf, mau kebal, mau terbang di atas awan, mau mengislamkan anak jin karena mau nikah sama anak jin. Ada juga Ustaz Somad, gimana cara mengislamkan anak jin? Saya mau nikah anak jin. Begitu banyak anak gadis yang perlu kau selamatkan, kenapa anak jin kau cari? Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jin tak ada kerjaan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam Sirrul Asrar mengatakan, wali Allah yang benar, yang hakiki, mereka tidak mau menunjukkan kewaliannya. Maaf, 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 maaf cakap. Macam anak gadis, maaf, rasanya tak layak saya sebut depan para tuan guru. Wali Allah malu terhadap karomahnya seperti anak gadis saat dia haid yang pertama. Malu dia menceritakannya. Begitulah mereka malu terhadap karomahnya. Jadi kalau ada orang sekarang mengkaji tasawuf ingin mencari karomah, sesungguhnya dia salah jalan. Tujuan bertasawuf apa? Tazkiyatun nafs, mensucikan hati supaya istiqomah. Mudah-mudahan setelah mengkaji Syekh Abdul Qadir Jilani, kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalan fujur, jahat, dengki, dendam kesumat, busuk hati, marah. Setelah mengkaji tasawuf, hatinya bersih. Kalaupun marah, marahnya karena Allah. Bukan berarti setelah ikut kajian tasawuf lalu enggak marah-marah. Diam.
Bini kau dilarikan orang? Ikhlaskan. Itu bukan tasawuf, bodoh. Orang tasawuf itu bukan tak marah. Orang tasawuf itu marah. Mana buktinya orang tasawuf marah? Syekh Yusuf Al-Makassari, Tajul Khalwati, mursyid tarekat Khalwatiyah dari Makassar, melawan Belanda. Ketika Belanda datang menjajah, apa kata dia? Jihad, bunuh Belanda, takbir. Bukan cuma berzikir, bukan orang tasawuf itu cuma berzikir. Allah, 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 Allah. Kalau cuma berzikir, senanglah Belanda. Terus zikir, 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 zikir. Orang tasawuf tak takut mati. Mutu qabla an tamutu. Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Palestina, tasawuf. Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel, tasawuf. Umar Mukhtar yang membebaskan Itali dari Mussolini, tasawuf. Orang tasawuf sudah mati sebelum mati. Mutu qabla an tamutu. Jadi kalau ada orang mengaku tasawuf tapi dia meninggalkan jihad, ada ulama besar mati syahid ketika perang antara Kesultanan Melayu Kedah dengan Kesultanan Kerajaan Siam, terbang dari Pulau Sumatera, namanya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Kitabnya dikaji di pesantren-pesantren di Nusantara. Nama kitabnya Sayrus Salikin, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, mati syahid. Dia menulis kitab jihad, mursyid tarekat Samaniyah. Jadi tarekat adalah jalan. Ada kapal besar, nama kapalnya Samaniyah. Nama nahodanya Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman. Ada kapal Naqsyabandiyah, nama nahkodanya Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Ada kapal besar, nama kapalnya Syaziliyah, nama nahkodanya Syekh Abul Hasan As-Syazili. Ada kapal besar, nama nahkodanya lupa pula, Sayyidi Ahmad At-Tijani, nama kapalnya Tijaniyah. Tapi ada kapal yang paling awal, karena beliau paling tua di antara para pendiri tarekat. Itulah dia kapal namanya Qadiriyah. Mursyid pendirinya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi itu jangan sampai bertentangan antara orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Kapalnya boleh macam-macam. Ada kapal Qadiriyah, ada kapal Naqsabandiyah, ada kapal Syaziliyah, nahkodanya wali-wali Allah, tapi lautannya tetap la ilaha illallah. Makanya orang-orang tasawuf tak ada berkelahi, masing-masing dengan kapalnya. Tuan Guru, si Pulan Naqsabandiyah, oh dia pakai kapal Naqsabandiyah. Si Pulan Syaziliyah, oh dia pakai Syaziliyah. Si Pulan Qadiriyah, oh dia pakai Qadiriyah. Yang penting sama-sama sampai. Ini sekarang banyak orang berkelahi, naik kapal ini tak sampai, naik kapal ini tak sampai, tapi dia tak jalan. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Tasawuf mengajarkan kesucian hati. Man safa qalbuhu lillah. Siapa yang suci hatinya, inilah yang membuat kita bisa bersama malam ini, karena kita sudah mensucikan hati. Kalaulah bapak ibu hatinya tak suci, mana mungkin ikhlas dia melihat orang duduk di atas. Enak betul orang ini duduk di atas, dapat kue kotak, dapat buah, pakai karpet, apa kelebihan dia? Tapi mereka hatinya bersih. Apalah kelebihan Ustaz Abu Somad ini? Berat badan, berat kami lagi. Apalah kelebihan dia? Tak ada. Tapi kita sama-sama, siapa yang paling mulia di antara kita ini? Bukan yang berdiri, bukan yang di atas. Boleh jadi Nun yang di belakang-belakang sana, dia lebih dulu masuk surga karena kesucian hati. Begitu cara menyenangkan hati orang yang duduk di belakang. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok badan kamu. Kalau Allah menengok badan, maka gajah lebih dulu masuk surga. Wala ila suwarikum. Allah tak menengok rupa kamu.
kalau rupa menjadi penentu masuk surga, artis lebih dulu masuk surga. Makanya yang jelek banyak-banyaklah beramal. Udah jelek masuk neraka pula. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok badan kamu. Wala ila suwarikum. Allah tak menengok rupa kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang ditengok Allah hati kamu. Hati kamu yang ditengok Allah. Tapi anak-anak muda jangan gara-gara ini besok pergi sekolah tak mandi. Bangun tidur langsung. Tai mata sebesar bakso. Tanya sama wali kelas, kau tak mandi? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Yang penting itu kesucian hati. Islam ini seimbang antara kesucian zahir dan batin. Ulama tasawuf, apakah dia mementingkan zahir dan batin? Ya, mereka fisiknya, zahirnya, tapi mereka tidak berlebih-lebihan. Berpakaiannya yalbisu libasal ulama. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memakai pakaian ulama. Bukan berarti kalau sudah tasawuf lalu pakaian compang-camping, lalu pakaian tak ganti-ganti udah seminggu, dia tahan, kawan pingsan. Yalbis libasal ulama wa yarkabul bighal, dan dia naik kendaraan. Si Abdul Qadir Al-Jilani walaupun dia sufi, dia tetap naik kendaraan. Bukan mentang-mentang sufi tak mau naik kendaraan, jalan kaki. Bapak kemarin naik mobil, aku ikut sufi jalan kaki. Rupanya kredit kena tarik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Ada seorang laki-laki namanya Imam Al-Harawi. Siapa namanya? Al-Harawi. Imam Al-Harawi bersahabat dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa kata Imam Al-Harawi? Sahibtu Abdul Qadir Al-Jilani 40 sana. Aku berkawan dengan Abdul Qadir Jilani, Syekh Wali Kutub, 40 tahun. Ya tawadda. Dia berwudu. Yusalli salata subuhi biwudu'il isya. Salat subuh dengan wudu isya. 40 tahun. Salat wudu, salat subuh dengan wudu. Ada sekarang orang di Jambi begitu? Ada, tukang jaga malam. Salat subuh pakai wudu isya. Isya dia jam 4. Jam 4.45 azan subuh. Bukan itu yang dimaksud Syekh Al-Harawi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani salat subuhnya tepat waktu, lalu kemudian dia salat subuh, salat isya tepat waktu jam 8, salat subuh jam 5. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 9 jam wudunya tak batal. Barulah jadi wali Allah. Ini baru 9 menit kentut 3 kali. Makan ubi sama rendang jengkol. Ngaku wali batu. Ilah, wali ben. Mohon maaf wali ben. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mau mencari karomah-karomah pulang dari haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang diambil tuh ibadahnya. Oh, enggak boleh. Enggak boleh macam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mana boleh dari isya sampai subuh enggak tidur-tidur. Ada zaman Nabi namanya Qatadah bin Nu'man, dilaporkan ke Nabi. Hadisnya ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Ya Rasulullah, ya, ada sahabat kami. Kenapa dia salat dari isya sampai subuh? Oh, ada zaman Nabi. Yang dilakukannya itu bukan bid'ah. Salat isya sampai subuh, ayatnya tak diganti. Qul huwallah terus. Qul wallahu ahad lillahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu qalil maghdubi alaihim wa ladhdallin amin. Qul wallahu ahad. Dilaporkan ke Nabi. Gimana ini ya Rasulullah? Teman kami dari isya sampai subuh salat tegak, ruku, sujud, ayatnya tak ganti-ganti. Siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya qul huwallah itu sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Malam itu dia sudah menghatamkan Qur'an berkali-kali.
Inilah yang dicari dalil oleh banyak imam yang ayatnya tak ganti-ganti. Saya mau menjelaskan bahwa perbuatan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah perbuatan yang dulu pernah dilakukan sahabat Nabi. Jangan karena tak sanggup lalu dikatakan pelaku bid'ah, jangan karena belum baca lalu dikatakan perbuatan itu bid'ah. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Abdurrahman bin Mahdi pernah satu kamar, sama-sama haji, sama-sama ke Makkah, satu rumah, satu kamar. Pulang sholat isya, masuk ke kamar. Imam Ahmad bin Hanbal tegak ruku sujud, tegak ruku sujud, tegak ruku sujud sampai azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Imam Syafi'i bertanya, Ahmad, iya, apa kerja kau tadi malam dari isya sampai subuh ku tengok tegak ruku sujud, tegak ruku sujud, tegak ruku sujud. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku menghatamkan Al-Quran dalam tahajudku tadi malam 30 juz tegak ruku. Habis itu Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Abdurrahman bin Mahdi, Abdurrahman, tadi malam kulihat engkau tegak ruku, tadi malam kulihat engkau duduk saja, apa yang kau lakukan? Aku sedang meneliti hadis sahih, hadis dhaif, hadis palsu, hadis sahih, hadis dhaif. Dapatku 200 hadis tadi malam. Tidak pakai laptop, tidak pakai Google. Yang dua ini bertanya ke Imam Syafi'i, kalau kau bisa menengok kami berarti kau tak tidur juga tadi malam. Lalu apa yang kau lakukan Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, aku memikirkan tentang ayat dan hadis Nabi, maka ku hasilkan hukum halal haram, halal haram sebanyak 200 hukum. Andai kita orang yang keempat di kamar itu. Meledak Hiroshima Nagasaki. Mau jadi wali pula tuh. Bangun-bangun pagi, wali. Kenapa tak jumpa sholat subuh di masjid tadi? Sholat di Masjidil Haram. Ini wali gila. Yang lebih gila lagi yang percaya. Kalau jam 5 subuh di Jambi, jam 5 subuh di Jambi, di Masjidil Haram jam berapa? Mundur 4 jam. 4, 3, 2, 1. Kalau ada orang tak sholat subuh di Jambi, mengaku sholat di Masjidil Haram, kau sholat apa? Sholat tahajud. Kalau bodoh sendirian aja, jangan ngajak-ngajak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu wali Allah? Ala inna auliya Allah. Ketahuilah bahwa wali Allah itu sifatnya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tak ada takutnya, tak ada sedih. Tak ada takutnya, tak ada sedih. Ini ngaku wali Allah, sikit-sikit sedih. Melo, kok kenapa sedih? Update dia hari ini enggak nyebut namaku, Ustaz. La ilaha illallah. Pukul-pukul kan aja mikrofon ni rasa. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh, hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Pret. La khaufun alaihim. Tak ada takutnya, tak ada sedihnya, karena dia sudah menyerahkan segalanya kepada Allah. La haula wala quwata. Tapi la haula wala quwata illa billah itu setelah usaha, setelah ikhtiar. Setelah usaha, setelah al-kasbu, setelah beramal. Besar pesantren ini ya, hebat ini. Siapa donaturnya? La haula wala quwata illa billah. Ramai jamaah ini datang. Bagaimana cara menghadirkan Allah orang ramai? La haula. Begitu. Bukan belum apa-apa harus ditanya. Apa yang sudah kau lakukan? La haula wala quwata. Ini kalau ada orang begini, masukkan ke sungai. Sungai Batanghari. Insya Allah setannya hilang sama dia sekalian. Mengkaji Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengenalkan generasi muda kepada para ulama. Mengkaji Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meluruskan pemahaman tentang wali-wali Allah. Mengkaji Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meluruskan bahwa antara syariat dengan hakikat sejalan. Sekarang banyak orang mengkaji hakikat tidak sholat lagi. Kau tak sholat? Sholat kalian tak diterima karena kalian sholat bawa tai, dalam perut ada tai. Yang dengar betul juga.
makanya belajar fikih. Yang disebut najis itu ma kharaja anis sabilaini, keluar dari dua jalur, kubul dan dubur. Keluar dari kubul, keluar dari dubur, baru najis. Kalau di dalam dia tak najis, bodoh. Orang sekarang banyak belajar, berilmu, bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyid keturunan Nabi, Sultanul Awliya, Sultannya Wali-Wali, masih tetap sholat berjamaah. Tak tinggal sholatnya. Ini baru ikut kajian tasawuf 2 hari, udah ngaku sholat sama malaikat di Sidratul Muntaha. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy-syari'atu bila haqiqatin batilah wal haqiqatu bila syari'atin atilah. Syariat tanpa hakikat hampa, hakikat tanpa syariat batal, tak diterima Allah. Berjalan bersama, itulah dia tasawuf sunni. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diakui oleh ahli hadis, diakui oleh ulama fiqih. Maka inilah yang akan menjadi contoh suri tauladan. Kalau Nabi mungkin orang berkata, iyalah dia Nabi, dijaga oleh para malaikat. Tapi wali-wali Allah juga, insyaAllah di bumi Jambi ini tak pernah kosong dari wali-wali Allah. Hanya saja kaedahnya, la ya'riful wali illal wali. Yang tahu wali itu hanya wali. Sesama walilah yang kenal dengan wali. Mana tahu nanti ada yang bilang, nampaknya Ustaz Somad itu wali tuh. Berarti yang ngomong itu wali. Karena kalau tak wali, tak mungkin dia tahu. Karena dia kalau satu server, dia bisa tahu. Nah, jadi kita tidak pernah melamar menjadi wali, tapi kita insya Allah pencinta para wali. Maka kalau kita mencintai wali-wali Allah, mereka pun bisa memberikan syafaat untuk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada syafaat Quran. Iqra'ul Quran, baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Ada syafaat malaikat, ada syafaat Nabi Muhammad, tak diragukan lagi. Kita semua mendapatkan syafaat insyaallah. Tapi ada syafaat orang-orang soleh. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dipersilakan Allah nanti masuk surga. Hai waliku Abdul Qadir Jilani, masuklah ke dalam surga. Dicarinya lah orang-orang Jambi yang dulu hadir haul. Yang pertama dari huruf A dulu. Abdul Somad. Mana yang paling ikhlas? Boleh jadi Abdul Somad datang karena diundang, Abdul Somad datang karena dipersilakan ceramah. Tapi ada orang, dia bukan siapa-siapa, dia bukan apa-apa, tapi hatinya bersih, tulus ikhlas. Maka keikhlasan inilah yang paling bersih. Tapi jangan hanya mengkaji ikhlas, takut riya, tak sholat ke masjid. Kok kenapa tak ke masjid? Aku menjaga hati. Aku di kamar aja. Ternyata pas ditanya istrinya, suami kau sholat di kamar? Di kamar pun tidak. Di mana dia sholat? Cukup dalam hati. Ini sekarang banyak orang nih hati sekarang. Ini banyak main-main hati aja nih sekarang. Ibu-ibu pun gitu juga. Tak pakai jilbab, rambut gerabang 3 warna. Rambut lurus di keriting, rambut keriting di rebonding. Pas ditanya, ibu mau gak pakai jilbab? Cukup di hati. Ini sekarang banyak kaji-kaji hati. Hati. Lama-lama nanti orang gila telanjang di jalan. Pas ditanya, kau kenapa tak pakai sempak? Cukup hati aja. Baru tahu. Nabi Muhammad SAW datang menjelaskan zahir dan batin, dilanjutkan oleh wali Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sampai hari kiamat Jambi akan tetap terjaga, terpelihara insyaAllah. Orang tasawuf tidak menanamkan kebencian. Orang tasawuf menanamkan kasih dan sayang. Orang tasawuf menjaga kesucian hati. Orang tasawuf menjaga kebersamaan. Malam ini bersama, ada yang habaib, ada yang keturunan Nabi, ada yang PNS, ada yang udah ikut tes gak lulus-lulus, ada yang masih aktif, ada yang pensiun, ada yang anggota dewan. Semuanya hadir, semuanya memuliakan wali Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebarokahannya insyaAllah. Abdul Somad tak minta banyak, cuma satu saja. Doakan Ustaz Abdul Somad supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Tidak ada gunanya punya karomah
Tidak ada gunanya banyak amal kalau tidak mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati. Wa bi anub'atsu. Dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Empat golongan: nabi-nabi, siddiqin, syuhada orang mati syahid, salihin orang-orang soleh. Di antaranya adalah Syekh Abdul Qadir Al Jilani, merupakan kehormatan tak terhingga. Disandingkan pula lah gambar kami di situ, wali Syekh Abdul Qadir. Tiba-tiba ada pula di situ wali Dahrizal Dahlan LC, ada pula di situ Ustaz Abdul Somad. Dituliskan besar pula gambar saya dari gambar Tuan Guru lagi. Ini bukan salah saya Tuan Guru, ini salah yang buat baleho. Begitu penghormatan terhadap tamu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Jangan bubar, karena yang paling utama dalam haul adalah doa. Aminkan doa Tuan Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.